Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dengan kekuatan kita bisa menjadi kejam, dan dengan kejam kita bisa membuat orang lain tunduk kepada kita. Itulah prinsip dunia ini, yang lemah hanya akan terus tertindas, dan yang kuat akan menjadi penguasa. Aku tidak akan pernah menyesal dengan apa yang dulu telah aku lakukan, baik itu di masa lalu maupun di masa depan. Ucap pria itu dengan serius dan suaranya sangat dingin. Orang ini tidak pernah ingin berubah, dan apakah benar dia tidak menyesali apa yang dia lakukan dulu? Ucap roh leluhur saat meraskaan pertempuran yang ada di negeri langit. Sebagai leluhur dari segala roh, dia tidak pernah ikut campur dalam masalah alam langit selama ini. Karena tugasnya hanyalah memperhatikan takdir yang terus bergerak, dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Dewa Takdir kepadanya. Dia pun tidak pernah ingin ikut campur juga dalam masalah alam langit, dan bisa dibilang selama takdir tidak membiarkan dia masuk, maka dia tidak akan masuk. Apakah mereka benar-benar tidak tahu, kalau bencana yang lebih besar akan terjadi setelah kehancuran yang mereka lakukan? Roh leluhur itu terlihat sedikit sedih, dan dia masih memandangi seperti sedang menatap hal yang sangat jauh di depannya. Kemudian dia mengingat semua kejadian di masa lalu, yang pernah membuat semua makhluk hancur menjadi debu. Bahkan dewa yang kuat sekalipun seperti dia, itu masih tidak terhindar dari bencana saat Pats itu. Menurutnya hal yang terjadi sekarang ini hanyalah awal dimulainya kehancuran total, dari sistem alam dan dunia yang ada sekarang ini. Sama halnya seperti di zamannya dulu, di mana seluruh alam dan tiga dunia akan hancur. Lalu semua makhluk akan kembali ke awal lagi, dan saat itulah dimulainya peradaban yang baru. Apakah benar kehancuran ini tidak bisa terhindari lagi? Ucap roh leluhur tersebut. Jika kamu masih percaya dengan takdir bodohmu itu, maka kehancuran yang kamu katakan itu pasti akan terjadi. Ucap seseorang. Wajah roh leluhur berubah menjadi serius, saat dia mendengar suara yang datang entah dari mana munculnya itu. Tapi saat dia mengingat suara sebelumnya dengan baik, sosok kenalan lama tiba-tiba muncul di deslam pikirannya. Dan setelah itu, sosok pria tampan muncul tepat di depannya dengan pandangan yang tenang, dan senyum di wajah pria itu membuat roh leluhur menjadi kaget tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bagaimana bisa kamu masih hidup? Tanya roh leluhur dengan wajah tidak percaya. Ini sudah jelas wajah yang dia tampilkan saat ini, itu lebih terkejutnya daripada saat dia mendengar ucapan Lin Tian dulu. Kenapa kamu begitu kaget teman lama? Apakah kamu pikir semudah itu aku mati? Ucap Bai Wutian yang tiba-tiba muncul di depan roh leluhur itu dengan senyum di wajahnya. Tidak, kamu sudah mati. Aku tahu kamu adalah salah satu yang selamat saat itu, tapi saat kelompok dewa penghancur menyerangmu, aku sendiri melihat dirimu telah hancur. Dan takdirmu juga telah berakhir di sana saat itu, teriak roh leluhur dengan keras, sambil memandangi Bai Wutian yang benar-benar tidak dia sangka kalau dia masih hidup. Dulu saat Bai Wutian terjebak oleh rencana dewa penghancur, dia sudah memastikan kalau orang ini mati di tangan dewa penghancur. Bahkan dia sendiri sudah mengetahui takdirnya, itu sebelum Bai Wutian itu mati. Aku masih hidup, karena aku melawan takdirku sendiri. Aku tidak sepertimu, yang hanya menerima takdir bodoh itu. Dan kamu juga terlalu menganggap takdir itu seperti tuanmu, padahal takdir itu benar-benar bukan penentu dari hasil seseorang. Jawab Bai Wutian dengan serius saat menatap roh leluhur itu. Roh leluhur itu yang mendengar ucapan Bai Wutian hanya menggertakkan giginya, karena Bai Wutian adalah orang kedua yang melawan takdirnya, itu sejak dia tahu kalau Lin Tian telah beberapa kali mengubah takdir beberapa orang. Contohnya seperti Bai Yu, dia yang harusnya mati, tapi dia malah masih hidup.
Lalu ada juga peperangan di alam kehancuran, yang seharusnya membumi hanguskan alam kehancuran saat itu. Apakah dengan begitu kamu pikir aku tidak akan percaya lagi dengan takdir? Ucap roh leluhur itu dengan nada benci saat memandangi Bai Wutian. Kenapa kamu begitu keras kepala? Orang itu tidak pantas untuk diikuti, dan akibat dari kamu mengikuti orang aneh itu, ini membuat sosok yang sangat kuat sepertimu menjadi bodoh, ucap Bai Wutian sambil menghela nafas berat. Jangan menghina tuanku, teriak roh leluhur sambil mengeluarkan auranya yang sangat kuat. Bai Wutian yang merasakan aura itu tidak bergerak sedikit pun, dan dia juga mengeluarkan auranya sendiri. Akibatnya, kedua aura yang dihasilkan oleh mereka itu saling bertabrakan untuk mengalahkan satu sama lain. Apakah kita tidak bisa berbicara baik-baik? Tanya Bai Wutian. Kenapa aku harus mengobrol denganmu? Tanya roh leluhur yang terlihat marah. Bai Wutian yang melihat kalau roh leluhur ini tidak ingin menyerah, akhirnya dia hanya menghela nafas dan mengadu aura mereka di sana. Untungnya tidak ada makhluk hidup di tempat itu. Karena jika ada satu makhluk di sana, maka mereka akan langsung mati dengan bentrokan aura mereka berdua. Meskipun mereka dewa penguasa tingkat tinggi yang sama kuatnya dengan dewa angin maupun dewa kegelapan, tapi keduanya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Kekuatanmu benar-benar masih kuat seperti biasanya, ucap Bai Wutian sambil memandang roh leluhur yang masih terlihat benci kepadanya. Dewa Harimau Suci, kenapa kamu datang padaku? Tanya roh leluhur yang mulai mengontrol emosinya. Aku hanya ingin mengobrol denganmu, kamu harusnya tahu kalau aku telah kehilangan ingatan selama ini, jawab Bai Wutian. Roh leluhur terdiam, apa yang dikatakan Bai Wutian memang benar. Dia tahu sejak Bai Wutian selamat, dia telah kehilangan ingatan masa lalunya. Ada kemungkinan ingatan itu baru kembali, ini terjadi saat dulu dia diserang dan hampir mati. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya roh leluhur sambil menghilangkan kembali auranya. Sedangkan Bai Wutian, dia dengan tenangnya juga menghilangkan aura miliknya. Tidak ada, apakah kita bisa minum bersama? Tanya Bai Wutian yang tiba-tiba mengeluarkan botol amer dari cincin penyimpanannya. Melihat botol amer di tangan Bai Wutian, ini membuat roh leluhur itu tersenyum. Dengan sedikit gerakan tangannya, meja dan kursi muncul di depan mereka. Duduklah. Semoga saja amer yang kamu berikan ini tidak mengecewakanku. Ucap roh leluhur itu. Bai Wutian tersenyum, lalu ikut duduk di kursi yang saling berhadapan dengan roh leluhur tersebut. Perlahan-lahan keduanya mengobrol dengan baik, sebelum mereka mulai minum amer bersama-sama di sana. Apakah kamu yakin masih percaya dengan takdir? Tanya Bai Wutian serius. Kita masihlah makhluk yang lemah, dan apa yang akan dituliskan takdir, aku hanya bisa meminta maaf, karena aku pun tidak bisa mengubah takdirku sendiri, jawaban roh leluhur ini membuat Bai Wutian terdiam untuk beberapa saat. Apakah dewa takdir memang suci mati? Tanya Bai Wutian yang tiba-tiba saja berbicara, dan membuat perubahan serius dengan wajah roh leluhur yang mendengar ucapan Bai Wutian. Apa maksudmu? Tanya roh leluhur itu dengan serius sambil menatap Bai Wutian. Tidak ada, aku hanya ingin tahu saja apakah orang itu benar mati atau tidak, jawab Bai Wutian dengan tenang. Tuan telah mati, dan dia tidak akan bisa hidup lagi. Setidaknya, itulah yang diperlihatkan oleh takdir kepadaku. Roh leluhur itu mengatakan apa yang menjadi isi dari pikirannya, dan dia benar-benar percaya kalau dewa takdir telah mati. Karena saat itu, dia melihat sendiri tuannya mati di depan matanya. Tentu saja Bai Wutian hanya mengangguk, saat melihat kepercayaan diri roh leluhur yang benar-benar berpikir kalau dewa takdir telah mati. Lalu, apakah dia juga mati? Tanya Bai Wutian lagi dengan tatapan serius. Aku tidak tahu, jawab roh leluhur sambil menghela nafas.
Dia tentu saja tahu siapa orang yang dimaksud oleh Bai Wutian. Orang yang dimaksud Bai Wutian adalah salah satu orang yang memiliki kekuatan yang sama seperti mereka. Dia bisa menutupi semua takdirnya dengan mudah, dan bahkan orang itu dulunya juga adalah penyebab dari bencana yang dialami oleh dunia mereka saat itu. Hufha, semoga saja dia benar-benar telah mati. Ucap Bai Wutian dengan mata penuh kebencian saat mengingat orang itu. Dia adalah orang yang menghancurkan seluruh dunia di zamannya, bahkan beberapa teman baik maupun saudaranya telah mati karena pertempuran besar itu. Tapi ada kalanya dia berpikir kalau hal itu tidak terlalu buruk, karena dia dapat bertemu dengan Bai Yu dan memiliki anak seperti Bai Wuyu atau Bai Kecil. Jika dia masih hidup, maka tidak akan ada lagi yang dapat menghentikan kekejamannya. Kamu harus tahu, orang ini selain kuat, tapi dia juga licik dan kejam. Ucap roh leluhur. Aku tahu itu. Sekarang apa yang kamu lihat di sana? Tanya Bai Wutian sambil tersenyum. Aku melihat kekalahan dari negeri langit, dan juga Dewa Laut Darah akan menjadi kaisar langit yang baru. Meskipun dia tidak bisa masuk ke istana langit, jawab roh leluhur itu dengan penuh keyakinan. Bai Wutian yang mendengar itu tersenyum. Tentu saja dia bukan tersenyum karena jawaban dari roh leluhur, tapi karena kebodohan dari roh leluhur yang percaya akan takdir yang ada padanya. Dia dulu tidak pernah percaya dengan takdir dari Dewa Takdir, bahkan dia sendiri sejak dulu kurang menyukai Dewa Takdir. Meskipun begitu, dia juga tidak pernah ingin ikut campur dengan kepercayaan Dewa Takdir itu. Di masa lalu pun dia pernah marah, dan bertarung dengan Dewa Takdir atas apa yang dia lakukan ke beberapa orang, yang memiliki kepercayaan mereka tersendiri. Bahkan karena pertempuran keduanya, ini membuat dunia kosong yang mereka jadikan tempat bertempur itu pun hancur menjadi ketiadaan. Kenapa kamu tersenyum begitu? Apakah ada yang lucu? Tanya roh leluhur dengan wajah yang sedikit jelek. Tidak, aku hanya berpikir apa yang kamu katakan itu, mungkin tidak akan terjadi, jawab Bai Wutian. Apa maksudmu? Tanya roh leluhur. Wajah roh leluhur sedikit jelek saat mendengar ucapan yang keluar dari mulut Bai Wutian. Itu karena, takdirnya tidak pernah salah. Kalau menilai orang lain kecuali Lin Tian, Bai Kecil, dan beberapa orang yang dia tidak bisa duga. Kamu harusnya mengerti, kalau anakku termasuk kepada golongan yang takdirnya tidak bisa dijelaskan olehmu. Dan sejak kemunculan saudara anakku, tidak, maksudku anak angkatku, ini membuat beberapa takdir orang-orang di sekitarnya ikutan berubah bukan? Dan apakah kamu yakin kalau takdir negeri langit akan seperti itu sekarang? Jelas Bai Wutian dengan senyum kemenangan di wajahnya saat memandang roh leluhur. Wajah roh leluhur sangat jelek saat mendengar ucapan dari Bai Wutian. Dia sekarang ingat, kalau Bai Kecil dan Lin Tian adalah orang yang terikat satu sama lain. Baik jika salah satu dari mereka tidak ada, itu bisa membuat takdir yang dia prediksi akan berubah seketika itu juga. Apalagi jika mereka bersama-sama, maka sudah dapat dipastikan semua yang dia lihat akan berubah. Kenapa? Apakah kamu baru sadar sekarang? Kadang-kadang apa yang disebut takdir, itu hanyalah kata-kata kosong untuk seseorang yang ingin lari, dan tidak ingin berjuang melawan diri mereka sendiri, ucap Bai Wutian. Dewa Kaisar Harimau Suci, teriak roh leluhur, dan, boom, seketika itu juga bentrokan terjadi di antara keduanya. Tapi bentrokan ini tidak sama seperti sebelumnya, yang mana mereka saling menahan kekuatan mereka. Sekarang roh leluhur benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mencoba menekan Bai Wutian. Hahaha, kenapa? Apakah kamu marah? Aku suka itu. Teriak Bai Wutian yang juga mengeluarkan aura kuatnya untuk melawan roh leluhur itu. Pukulan roh. Teriak roh leluhur sambil mengayunkan pukulannya ke arah Bai Wutian. Pukulan penghancur bumi.
Bai Wutian juga melayangkan pukulannya ke arah roh leluhur. Beseng, yush wush. Bai Wutian muncul di tempat yang jauh dari posisi saat dia dan leluhur roh beradu pukulan. Dia melihat ke arah debu yang masih terlihat menyelimuti tempat itu dengan senyum di wajahnya. Huh, betapa bodohnya kamu yang mau saja menjadi budak dari Dewa Takdir. Dia hanyalah orang bodoh menurutku, ucap Bai Wutian. Kaisar Harimau Suci, kamu boleh menghinaku, tapi jangan menghina tuanku. Teriak leluhur roh yang muncul tidak jauh dari Bai Wutian. Sekilas tubuh dari roh leluhur yang biasa-biasa saja, kini telah berubah menjadi luar biasa dengan wajah lebih muda dan tampan. Ditambah dengan zirah armor yang terlihat sangat indah, yang saat ini menyelimuti seluruh tubuhnya. Wow, kamu bahkan memakai zirah rohmu untuk melawanku. Seperti yang diharapkan dari leluhur segala roh, atau aku sebut saja sebagai mantan dari Dewa Para Roh Lingdi. Ucap Bai Wutian, setelah dia melihat bentuk yang ditampilkan oleh leluhur roh tersebut. Lingdi masih menatap Bai Wutian dengan dingin. Sebelumnya saat dia beradu pukulan dengan Bai Wutian, dia dapat merasakan kalau dia tidak memakai zirah kaisar rohnya, maka dia pasti akan terluka. Hal yang paling membuat dia tidak percaya adalah, betapa kuatnya Bai Wutian sekarang. Dia hampir tidak percaya, kalau Bai Wutian dapat menjadi lebih kuat hanya dalam beberapa juta tahun saja. Kenapa kamu bisa sekuat ini? Tanya Lingdi dengan wajah serius. Hahaha, aku memang sudah kuat dari dulu. Hanya saja saat perang terjadi, aku adalah orang yang malas untuk berlatih. Karena itulah, meskipun aku kuat, tapi aku kurang berpengalaman, jawab Bai Wutian dengan senyum menghiasi wajahnya. Lalu kenapa kamu sekarang mau bersusah payah untuk berlatih? Itu karena ada yang ingin aku lindungi, dan juga aku tidak ingin kejadian di masa lalu terjadi di masa sekarang. Apa yang disebut dengan takdir, itu hanyalah sebuah omong kosong bagiku. Jawab Bai Wutian dengan wajahnya yang terlihat serius sekarang. Apakah kamu pikir kamu bisa mengubah takdir begitu saja? Aku tidak akan percaya ada orang yang dapat menghentikan bencana itu. Bahkan jika ada, maka aku bersumpah dengan nama Lingdi dari segala roh, aku akan mengikuti orang itu hidup dan matiku. Teriak Lingdi, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.